Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Ada salawat ini, ada salawat itu, ada salawat macam-macam. Dengan khasiat ini, dengan fadilah itu, dan seterusnya. Nah, dari semua salawat yang ada, yang pernah kita dengar, yang kita pernah diajarkan, salawat apa yang paling afdol, yang tidak ada tandingannya? Ini paling hebat. Ya. Paling hebatnya salawat. Ulama semua sepakat. Semua ulama sepakat. Tidak ada satupun yang tidak sependapat bahwa salawat yang paling afdol adalah as-salah al-ibrahimiyah. Ya, as-salah al-ibrahimiyah. Tahu salah ibrahimiyah? Ya. Yang pakai ada kama sallaita ala. Ah, itu yang pakai ada kama sallaita, kama barakta. Itu namanya salah ibrahimiyah. Itu salawat paling afdol. Salawat apapun kalah afdolnya dengan salawat itu. Kenapa? Ada salawat ini, ada salawat itu, ada salawat macam-macam. Dengan khasiat ini, dengan fadilah itu, dan seterusnya. Nah, dari semua salawat yang ada, yang pernah kita dengar, yang kita pernah diajarkan, salawat apa yang paling afdol, yang tidak ada tandingannya? Ini paling hebat. Ya. Paling hebatnya salawat. Ulama semua sepakat. Semua ulama sepakat. Tidak ada satupun yang tidak sependapat bahwa salawat yang paling afdol adalah as-salah al-ibrahimiyah. Ya, as-salah al-ibrahimiyah. Tahu salah ibrahimiyah? Ya. Yang pakai ada kama sallaita ala. Ah, itu yang pakai ada kama sallaita, kama barakta. Itu namanya salah ibrahimiyah. Itu salawat paling afdol. Salawat apapun kalah afdolnya dengan salawat itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.